warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lurah, Ibu, para tamu undangan, para lansia yang kami hormati, marilah kita pertama kali bersyukur kepada Tuhan. Sambutan saya tidak akan berlama-lama. Selamat menyaksikan. Semoga apa yang disampaikan Pak Darijon nanti memberkati kita semua. Saya kira waktu kami saja yang merasa kesendirian di rumah, merasa kesendirian. Nah, saat ini kita akan menikmati sukacita dengan para lansia di LKS Pelita Kasih. Bapak Ibu lansia juga para undangan yang kami hormati. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, ada sukacita hari ini? Iya. Saya kira kalau lansia tadi disebutkan pengen banyak sukacita gitu. Salah dengan kakek kita sami para matur pendengar senipun por pemudik sesepuh ingin sakit pun kulo berteni tuki pendengar senipun Bapak Ketua LKS Pelita Kasih dan sekelio pengurus ingin kulo mandi tuki pendengar senipun. Satu lagu sudah langsung melek gitu. Tapi ada satu yang bikin Bapak Ibu bisa melek siang ini. Makan bukan itu yo ora yo ora disediani. Iya. Kita kedatangan tamu 2D ya. Ini kembar. Ya, kembar tapi nek dilihat ya koyok semongko di sigare yo retak wis gitu. Nanti siji ombo, siji ciut, siji abang, siji itu ijo tok. Siji nekroak, siji ambiar. Siji kromok, bosok sing cilok nek bosok iki. Sijine bosok, sijine seger. Ya, ada Mas Darijo. Okay. Ya. Nah, kasih kau dulu dong, Mas Darijo. Nek diundang Pak Adi Mesake, ya. Wah. Oh, istri saya aja ngundang saya tuh. Dik. Nanti nek deh, kau iso kleru. Iya. Nah, adiknya, saya panggil adiknya juga. Iya. Ini adik Pak Kumuni Pak Adi ya. Pak D, pergi Pak D. Nah, kenalan 2D. Nek dulu itu dikenali 2D Dedi Dukun Dian Permana, ya kan? Nah, ini 2D Dalijo kali Dalyati. Dalyati. Ini bener, nek ya. Bener, oh, ini ternyata sudah ditemukan. Oh, dulu bayi kembar. Nah, tenang kan, kembar toh. Jadi tertukar di rumah sakit. Kembar silam. Jadi si jine nyilem, si jine di rumah bang. Dan ditemukan setelah berpuluh-puluh tahun. Dan ketemu, begitu ketemu menjadi kembar sial. So kita masa depanku yang ini. Ya, om jenenge kembar. Kembar. Iya. Iya Pak ya. Ya. Saya tadi bukan Pak Kali. Aku malah itu malah apa nom tambah kembar kok ya. Malah pengen nyedot. Sari-sari ini lagi ketemu kalau bendono karo kalau segi. Kalau tipu. Tak kira kalau jengking. Eh Pak Sugeng. Lah nyuwun sewu iki nek kene ana jendik apa iki nyedite yo. Kan kalau jengking. Ini sebagai lambang. Jadi kalau saya memakai topi ini yang jentir begini ini. Tondo-tondone itu mempunyai tujuan yang tinggi. Nah, semuanya diharapkan begitu. Punya harapan yang tinggi. Ini kalau ini terus blendo. Nah, ketatap yang
di bengkel. Yo ojo, enggak boleh tetap kudu duo. Duo. Faktorku nanti. Jadi jentir gitu. Nah, ini saya sangat berbahagia pokoknya pada siang hari ini. Acara yang berakhir sampai jam 15 sore. 6 sore. Aku tak 15, mau aku wis kesel sakjane. Wis saya yakin Bapak Ibu semua yang di sini itu bosan. Yang jenenge Mas Sugeng jelek. Banyak masuk. Anjelek tenan to? Ini Mas Sugeng itu sudah terkenal dulunya di Jakarta artis. Artis sinetron. Nggih. Okay. Heeh. Artis sinetron kuwi lho anu judule Sugeng. Apa? Arek golek sing elek banget iki. Iya. Anu judule Karma Ilahi. Wah, wes luwe parah kan. Ketoke apik ilahi. Ning kok karo. Nek Pak Sugeng wah. Nek Pak Sugeng ini ibarat makanan itu roti tar. Empuk, isih empuk, seger. Terus sing kene, ini gerobol. Ya ora apa-apa, ya katokane ning kaya ngene iki. Tapi ya justru growol itu enak banget. Saiki do digoleki. Do digoleki. Ya roti tar disingkirke ya wis tak pindah. Arep pokoke sing ngeneng ngenengi. Nah, niku dadi rasa-rasa sing aneh-aneh ngono niku. Lah, jaman biyen kondang. Oh, tekan saiki rasa sing aneh digoleki. Jin matur nuwun sangat wonten siang menika mriginipun ibu-ibu, bapak-bapak. Ini kalau lansia belum saya kira. Masih 17. Masih 17. Dibalik. Kalau saya baru 10. 10 mungkin. Kalau dia belum keluar. Oh iya sih balita nih. Ah, iya. Di rumah gua keselam 500. Di bawah 500 tahun. Monggo lenggah, Bu. Napa perlu pulau panggung? Nah ini juga ibu-ibu sima-sima lansia. Yang penting kados lagu niki, Pak. Aja padha nelongso, padha nelongso. Jamane jaman rasa urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Yes. Ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Dadi sing mbut gawe iki mung wong loro. Karo sing mbut gawe karo seneng to. Karo seneng liyane ora to. Nek ora ana papan ya ora seneng to. Nggih, bakenipun kagem ibu-ibu, bapak-bapak lansia cepet tepuk tangannya mana ya meriah. Wah, ternyata yo 501 sing hadir. Jos tenan. Pokok panjenengan yo luar biasa. Ini Mas Wisnu yang ada di sana. Nggih, ini sudah oh, itu melanglang. Ini masih 18 tahun laku deh umurnya. Laku mundur. Dadi wis cetek. Laku mundur. Matur nuwun sangat ibu-ibu. Sebuah tip yang tadi sudah saya dengar dari Pak Manto, Bapak Dr. Sumanto. Beliau itu ini ternyata LKS ini, yeah. Lembaga Kesejahteraan Sosial Pelita Kasih ini sudah berumur dari tahun 90. Berarti 34 tahun. Luar biasa, tepuk tangan. Ini sungguh-sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tipnya beliau, penjenengan mumpung masih bisa bertemu dengan yang lainnya, karena mau tidak mau yang apa rollingnya waktu itu Tuhan yang menentukan, tapi kita berupaya untuk tetap memperpanjang Yusuf. Nah, ini salah satunya ya ketemu cerita, ketemu satu dengan yang lain, penjenengan cerita. Nah, berbicara satu dengan yang lain. Nah, wis Mas. Kanggo cerita mendo cerita lek dhewe meneng wae ngrungokke. Wis coba do cerita apa coba? Kan maksud meh awak meneh kono ki panjang ya semono awake dhewe sing entuk ilmu. Yang namanya bercerita, Pak Sugeng, yang namanya bercerita. Ketemu kanca. Cerita. Yo masalah.
biyen zaman nostalgia. Selama bercerita juga timbul ide-ide kreatif, ayo saiki awake dhewe arep ngopo. Wong putra-putrane ya wis do mentas. Mentas. Mentas saka mergo harga keceh. Harga keceh. Iya ta? Biasanya ini yang sering dihadapi dan hampir semuanya usia lansia itu merasa sendiri. Iya. Yeah. Dulu wis ditinggalke, tadi Pak Manto wis ngendika dipreteli bapa siji, ya. Putrane 10 gitu. Dulu 12 orang di dalam satu rumah. Ram ini kaya apa? Ya toh? Mbuh ra ngerti. Kebahagiaan yang hakiki kan banyak putra. Tapi setelah putrane kromo satu-satu ini saya rasakan sendiri juga. Jadi rumpi putra ra kromo kok terus muni saya rasakan juga. Lah iki bojoku. Mau ra ngapa? Dali jo. Contohnya sekarang itu kadang berkeluh kesah dengan saya. Anu Pak, awak dhewe kok balik kaya manten-manten anyar biyen. Anak saya tiga, itu yang barep sudah keluarga. Terus yang kedua ini gue jarang di rumah dan sering berkarya dengan kelompoknya kesenian. Kemudian yang ketiga juga sudah dengan temannya. Kadang di rumah sendiri itu merasakan kesepian. Nah, kesepian ini sebenarnya tidak sepi penjaringan kalau ini bisa kita bertemu dengan yang lain. Tuh. Nah, ngomong-ngomong berkarya gitu. Unek dhewean kreasi, kreasi. Kuwi bapak ibu, sih bapak ibu. Pamane tinggal bapak sendiri, alangkah sedihnya kalau sendiri. Nah, maka sekarang upayanya dari LKS ini monggo sesarengan dan tadi Pak Dukuh Bapak Soco Biatno Sosro Wijoyo Cokro Wijayan pun derek mawon Pak. Mungkin enggak nanti. Halo, Pak Dukuh. Pak Dukuh anyaran nembe kali tahun nggih jenengan. Oh sekawan tau sih, oh cepet men jadi ini buatan pengen tambah Pak itu gak jalan kok, jadi ini pengen ajet setahun jadi gak pensiun terus Pak Dukuh ini Pak, ini Pak Noto Corong sekali ini putus nopoman kegiatannya lah ini Pak terus sih Bapak Ibu wonten kegiatan batik ya wah ini sik Bapak Ibu batik alam eko print usia sudah 34 tahun ini sungguh luar biasa. Monggo sesarengan. Yang penting siji kuncine niku wau, mari kita berkomunikasi, kita berbicara dengan yang lainnya, ketemu kanca kancane. Pun raket keket rumah keting kekadangan, lajeng panjenengan ugi harus berhati riang. Siji seneng, loro bersyukur, telu bisa berkarya. Karya wis luar biasa. Meskipun pun dipreteli, ya. Tinggalkan pokoknya usia rasa dirasake. Biar saja wong yang namanya waktu terus berputar gitu. Wis ora usah digagas, yo ben aku sing kaya wong umur 20 tahun ora masalah. Kados Pak Manto niku sing ketebian. Wis opo? Dek ben Pak Manto niku disuwit-suwit nggih. Biasane sing suwit-suwit Pak Manto. Mati balik kok. Ya. Pak Manto ini ibaratnya Sri Gunung kok kaduan nguap dua-dua ape tenang tadi roh dua-dua begitu ketemu Pak Lurah. Pak Lurah ini Pak Sudarisma sekalian ibu sekalian Pak Lurah ini kalau covid ini kami seniman juga tidak mau berhenti sering mengadakan kegiatan di pentas atau pentas di Kelurahan Banyuradin berapa kali. Wah ini menunjukkan bahwa kita terus bergerak. Sampun ngantos penjenengannya Bapak Ibu simbah-simbah yang kakung putri ampun dangu-dangu tenggeriyo niku kendel mawon. Pokoke obah. Senam juga ini kan senam lho Mas Dalis. Senam lansia itu udah biasa. Sambil duduk kan tetep kan senam ngeten saged. Nggih ta? Ingat emot mboten, Bu? Emot. Oh, emot. Kuncine niku, pokoke kuncine kangge kerabuk
Sukmo Dangir jiwa nyenyeker salira ngerabuk sukmo dangir jiwa nyenyeker salira leker ces kamu kok jenengan sarung leker ces leker ces. Nah, ini aku yang ngeruake uyonu ya. Nggih. Ngeruake uyonu ya niku nggih kangge nyenyeger salira. Hidup itu pokoknya intine penuh dengan syukur, dinikmati syukur. Ora sujanan karo siji lan siji loro. Nek nang toko desa kono, tangga. Sik sik tak ingene sik saka kene desa ning ngene sik. Petugasian to iki. Sudah sepuh-sepuh itu masih apa terselimuti dengan sujana, tidak percaya satu dengan yang lainnya. Mungkin ono masalah-masalah keluarga dan juga nuwun sewu bapak ibu. Ada masalah-masalah antara bapak ibu dan putrane. Putrane ada masalah dengan orang tua. Semua hidup itu ada banyak masalah. Hidup kita tuh sudah bermasalah. Tapi bagaimana meminimalisir masalah? Kurangi sih jenenge masalah. Iya. Harus dengan bersyukur. Teng masalah. Ora golek masalah ning. Wonten lho teng ningali teng berita-berita. Banyak anak menelantarkan orang tuanya. Betul. Jangan sampai terjadi loh. Jangan sampai terjadi. Iya, makanya orang tua harus tetap reaktif ya di sana. Iya. Ada seperti itu. Terus orang tua diterlantarkan, ada yang ditinggal di tengah jalan, tinggal mau. Itu berita baru aja kemarin juga. Terus ada juga orang tua yang sampai luwur sewu itu anak-anaknya orang ngurusi dan lain sebagainya. Ini terjadi mis jadi dan itu enggak boleh sedih. Kita orang tua itu wis dipreteli. Oh, ning yo nek itu sedih. Berbahagialah menjadi orang tua. Merko yeah. Orang tua itu mau pengen anak 10 iso. Betul. Sing 10 mau pengen siji ora iso. Durung siji. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Panjenengan adalah orang-orang yang hebat. Yuswa semanten menika nuwun sewu. Jenengan Yuswa pinten boleh, Pak? Itu sekalan dosa sekalan. Iku bojoku lho ora dicegak. Ora dicual jawe sing duwe protes. Ya. Oh iya. Oh, menangan sudah nanti mau sudah nak marake yo tuwa kan. Iki pasen jenengan iki yo tuwa. Iki gara-gara kembaran iki yo bijak. Bijak. Nek sepuh iki mesti semeleh wae. Oh. Wong yo wis semeleh to. Pon. Karpo nganu le mau. Iki nuntun apa kok nganggo tangan-tangan dhuwur-dhuwur ngono kuwi. Jenengan garwane anu Kang Mas Dal niki. Oh, ini sampean iki ra kreatif. Ono-ono kae ndadak min tangga. Alek jenenge rupek nggo kok ya. Jenenge irit. Jenengan kali Bu Dal niki Bu Tentrem. Nggih. Asmane wis Tentrem lah. Kok iki mulane ayem iki. Nggih. Sing jenengan tresnani apa men to mbiyen? Tentreme. Arek niku. Lha ora apa-apa to? Lah ya tentrem kok. Nek tentrem kuwi mau lho. Iki to Pak Lurah. Coba nek jenenge iki susah ngono ya mo. Nggih. Kan tentrem mergo tentrem ya. Sing ditresnani apa wis ketemu pertama. Tembu di ketemu nih. Gandeng kita akan gandeng ketemu, berbina ketemu. Sama, peng sabi. Bu tentrem pas nunggu mprit. Mprite sih tadi. Mprite sampean nama orang sih. Agen mprit perjan. Itulah yang kenal. Terus jadi putranya pinter pak. Segede itu berarti separuh. Gangsal. Oh, gangsal. Tak kira ya secuwil. Segede ini cukup sak entong. Leres. Nah, senengane Pak Dal niku napa masakane? Budhe kok malah terus nangis kon jenengan iki. Kelingan jaman dhisik malah dadi ronto-ronto e. Kok aku iso milih kae ngono. Nangis tenan iki. Pripun Bu kira Pak Ibu? Bu. Iya, jenengan niku keronto-ronto peketun.
jengkel di jengkel. Saya ini pasarannya apa lagi? Paing. Paing. Mana paing yo nang pasar sapi kono. Nje, wah putra terus. Naiki, naiki jalan orang suci lagi mesti. Untuk di bujuni lah. Masa arah aku bujuni mana? Ah, nun saya ubule, salaman dia. Asmane sih kan? Ayam. Oh, main apa? Kaya baku. Ojo ngaku aku, nek ingin iki parisan lho. Wolong dosa. Nuwun sewu ibu-ibu ingkang lenggah. Yuswane ingkang langkung saking sang dosa ten, Mbak? Ajine aja mobil kan. Panjenengan iso pinten? 8 gangsal. 8 gangsal luar biasa. Ini sebuah apa jenenge anugerah yang harus disyukuri. Usianya panjang. Resepe jenengan yuswa panjang ngeten iki napa? Nek. Nek iki dene oh, kudu nyingkiri dosa. Oh, woi, rumana tak anu padal. Ripun. Kok nyingkiri dosa? Kudu nyingkiri dosa. Nyingkiri dosa. Dadi nek pas liwat iki dosa, mlipir. Nek ya, mlipir, monggo sing mlipir kono jurang ayo pilih ndi. Oh, nggih, putrane pinten, Bu? Oh, gansal pian. Napa janjian kare? Riki kok gansal kepedul sami gansal. Jenengan sak menika manah raos remen napa wonten remen jeneng napa sebab remen? Hibur nggih ta kabeh. Wah, terhibur. Makin nyanyi nggih. Nyanyi napa? Dangdut. Oh, nemen. Oh, nemen. Seneng nemen. Parah itu nemen lho. Nemen iki parah artinya. Nanti apresiasine bagus. Ah, berarti apresiasine bagus. Lho, Pak Lurah badhe ndak pundi? Ya gong laten, Pak. Oh, eh. Sing kedua kuwi. Mengke dibungkuske nggih, Bu. Kulo niki nggih. Riyen teng ngene Mas Didi iki cowok lho, Mbak Win. Oh nggih, sampeyan kali kulo riyen to. Wah, ampun sejodo lho. Kulo niki anu sowan mriki niku, jane wonten manten teng Jakarta. Kulo tinggal kulo langsung mriki. Nah, iki bagi-bagi kersane pun sedaya. Soale napa? Kulo Jakarta mboten kulo nyang ning Amerika mboten ngundang kulo. Ayam goreng, ayam goreng, atau darabu penjenengan. Bagi paling lancar. Amin. Bu, Bapak Ibu, menika doa donga saya Ibu Lurah penjenengan tetap nopo remen manaipun panjang yuswa awet ngomong putra. Amin. Ibu Lurah. Waalaikumsalam. Njih matur nuwun. Wah, iki Pak Lurah Kelurahan. Song-song wonten ing Banyuraden mila menawi wonten masyarakat warga ingkang kagungan kersa nggih. Tahu. Nek Pak Dukun ini nek mboten MC kita mboten tahu jenengan. Mboten. Wong mboten diundang kok ya ora apa lho. Nggih, matur nuwun sanget. Niki ben saya seger mleh. Nah, kita bagi door prize. Door prize kelem. Door menika pintu prize niku jebles nggih tadi. Dadi dodok pintu langsung jebles nggih. Door prize pun kagem Bapak Ibu lansia mangke wonten minyak kutus-kutus minyak angin. Remason lancane sampe sini. Kuwi Pak, Mas. Paman to, door prize lan wonten niku to. Oh, nggih. Masa kangge Bapak Ibu masa nggih, masa door prize arep musok-musok. Nah, terusnya kangge Bapak Ibu lansia kok ndak mainan anak lagu mboten. Nah, napa sing dereng lansia sing njenengan nggih. Oh, jenengan berarti ora lek dorpres. Nggih. Oh, dorpres yang pertama, Pak Dal. Ya abang kuning iki lare Gatut Kaca. Ya jeneng apa iki? Jenenge nak anu ketoprak.
ketoprak apa Pak? Nah ketoprak yang kalah kudang kayak jenengan sengaja dalih kodo. Oh iya kan? Ketopraknya apa jenengan ini? Ini Marji Trisno. Oh Marji Trisno itu turusan. Oh turusan ya. Ketoprak apa? Gue ini Mas Wiroko. Ketoprak Mas Suwardi Mas. Iya. Saya ini Pak Duko bisa ketoprak apa? Pak Jaren walaupun ngedoprak ini Pak Duko sedidamer. Duko ini ku pinter nih nembang saya. Oh saya, nanti tak boleh nembang. Langit mah tak boleh nembang. Ini duit kalau Mas Wisnu. Nah kulon itu nanti ada tiap-tiap marah ya. Apa? Kan di gerejo. Gerejo, gerejo ini? Iya, gerejo, gerejo. Lampaknya nopo. Nopo, lo kok takon lo? Macam ketuk lah tangga. Nah, itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Salomo. Nah, itu wonten piantun sedaya kalih. Nggih. Ning sing siji anake mati, siji sing urip. Lah, sing sing urip iku di sikat dibagi loro. Oh. Ning gak mboten asal kalih sing gajah. Nggih, Pak. Terus akhirnya nggih, mboten si dadi Siga. Siga. Anak gin mesake kali si gabune asli. Nggih. Oh, niku wonten ibu loro. Nggih. Rebutan anak. Nggih. Rebutan bayi. Sijine ibune kandung, sijine ibu tiri to. Ning padha ngaten ibu tiri. Ibu apa? Ibu loro niku jane dhewe. Heeh. Jo turu ngeloni anake karo ngemiki nggih to. Kok ngerti nek ngemiki jelas. Ya crito, Pak. Jadi juga rebutan itu. Lalu juga rebutan. Kok gak ada ide nonton itu jangan dalam kerajaan. Ceritaan ini kan kamu macam gimana? Berarti sering macam Alkitab. Wah hebat. Salaman sih. Ya podo. Maksudnya podo apa sih yang gimana? Apa jalan? Eka lah podo. Eka. Lihat kalau ini Alkitab. Apa sisipan gue mau kok ya nongkok ini nongkok belum nyentar. Oke. Oke, saya. Monggo dibagi anu ning. Nah, door prize-nya. Berapa? Ini ya. Nah, kartu kocok digelar. Oke, mburi. Nanggur sedun. Ini saya cilik kula sedun niki. Monggo Bu, Bu Manto. Mawon. Oh, nggih. Apa mau laporan? Ingkang pikantuk cobi ibu-ibu ingkang yuswa langkung saking wolung dosa. Ngaco. Lebih dari 80 tahun lebih. Coba angkat tangan. Ya. Okay, lebih nggih. Nggih, ibu pinten? 8 tunggal. Ini yang lebih panjang ya, yang lebih panjang. Nggih, ibu pinten, Bu? Oh, wolung ya. 80. Pas. Pas ibu. Walu gangsan. Yang 8 menjelang ibu. Monggo ingkang wolung dasa wau monggo Bu. Di atas 80. Ya, 80 malih wonten. Pak cowok cewek. Oh, 85 ini Pak. Oh, mboten nggih. Nggih, lenggah mawon. Nek uti berapa ya? Pak 17. Pak Jutwani itu. Nggih, Pak Jutwani. Pak Adi 86. Monggo Pak. Tidak berapa Pak. Yuswa 80 tindak ini. Monggo Pak. Iya. Ini Yuswa yang lebih dari 80 ini. Mas Wesley juga sudah 80. Apa baik sing diolah. Sing pikolae diwadahi. Nah, napa mau? Berita baik gitu. Hasil karya dari para lansia diwadahi kabeh. Dikelompokke panjenengan nanti akan melompok menghasilkan walaupun usia senja tapi menghasilkan dengan karya-karya. Amin. Amin.
Foto rumian? Sudah? Oke, matur nuwun, monggo lenggah. Apa le? Mari pas wis ngono mong ya. Sohib saya Mas Wisnu iki. Wis pokoke contoh orang selalu ceria sampai orang lain diam dulu dia ceria. Le. Nia. Wah, Nia Dani Yati. Jenengan? Kula Ibu Sutia. Oh, Ibu Sutia. Sios. Sios. Bu sinten? Sarah. Ibu Sarah. Sarah Li. Wow. Ini hanya gini aja, menirukan saya, bukan pamor. Satu sate tujuh tusuk. Satu sate tujuh tusuk tadi. Dikit dipegang. Satu sate tujuh tusuk. Nah, jenengan tuh satu sate tujuh sutuk. Satu sate tujuh tusuk. Monggo. Satu sate tujuh tusuk. Oke, sip. Dipegang nggih, sesuai dengan hentakan tangan saya. Satu sate tujuh tusuk. Satu sate tujuh tusuk. Oke. Oke. Okay. Ini melatih apa? Melatih motorik dan dia harus tetap harus tetap terlatih dan tanggap dan cepat tanggap. Nah, macam begini. Lu udah ditirukan jangan. Oke, satu. Siap ya. Satu, dua, tiga. Yuk. Satu, dua, tiga. Satu sate tujuh tusuk. 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 Satu sate. Woi, bang. Berarti motoriknya sudah bagus. Senengan bro. Satu sate tujuh tusuk. Jiro lu. Satu sate tujuh tusuk. Lagi-lagi satu sate tujuh tusuk jiro lu. Satu sate tujuh tusuk sutu esopo. Satu sate tujuh sutuk tutuk enggak. Konsentrasi lihat gelang saya, lihat. Oke, siap konsentrasi nggih. Bun. Hilangkan semua masalah yang ada. Masalah sing ning dalem wis diilangke wae. Nah, mungkin nek pun kondur teng dalem nah lagi diadepi meneh. Sekali jangan mengulang masalah yang sudah pernah. Apa? Jangan mengulang kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Ayah buaya lebih panjang dari ibu buaya. Jangan mengulang kesalahan yang sudah dilakukan. Jangan mengulang karena yang lain belum dilakukan. Jangan mengulang yang sudah dilaksanakan karena kesalahan yang lain belum kita lakoni. Apa doain menggoleh kesalahan. Satu sate tujuh tusuk. Jiro lu. Satu sate tujuh tusuk. Satu sate tujuh. Satu sate. Satu sate tujuh tusuk. Satu sate tujuh sutuk. Oke. Enggak jenengan. Ini yang lebih mudah mestinya lebih lancar. Pasti. Mosok. Coba satu dua tiga. Ciro. Satu sate tujuh tusuk. 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 Oke, sip, dapat semua. Iya, sing geruta geratu mau separuh mau. Saya gagangnya rauno tadi di gendong separuh piye gini enggak sing susah susuk wae dite gede kita ini susah susuk. Nah monggo bu kotornya ama lalir monggo kita ingat dulu pada waktu anu di upacara
Siap prak, luruskan. Cangkemmu. Gaprak. Kengel wajudin. Bagaimana kita? Sikil kiwa maju sedikit. Ilmu cukin, sebenarnya sih kita putih. Nah, saya nentuti, sing tengen nututi. Oke siap ya. Nah, mangke ngaten ada jil-jil. LKS, kok nanti kepuyuh-puyuh. LKS, yes. Pelita kasih, oke, 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 juga oke, sarung oke, LKS, yes, pelita kasih, oke, oke, iya, jenengan macem, sih gampang baik, pokoknya goyang lupa, LKS, LKS, oke, iya. LKS, yes. LKS, yes. Pelita kasih, oke. Okay. Pelita kasih, LKS, yes. LKS pelita kasih, yes. Ya oke. Jelas, nah saya curahkan deh Pak Nanto. Coba konsentrasi Maura, dia curahkan konsentrasi Maura. Soalnya sih penggali ini kok, wah itu baliknya apa? Kita harus siap burung loh. Ada licur yang mau nyurah ya. Kok nak belum butuh sang nih? Langsung transfer ke kami. Kapan? Kapan kami sudah? Kalau Pak Mantono sih dulu dia. Gitu Pak. Kurang uang itu kan bagi saya nggak penting. Pak Manto, oke, siap? Siap. Pelita kasih. Yes. Goyangnya, goyangnya. Oke. Pelita kasih. Yes. Goyang itu, Pak. LKS. Yes. Pelita kasih. Yes. Pelita kasih? Oke. Oke, oke. LKS? Yes. Yes. LKS? Yes. Pelita kasih? Oke. Oke. Mas mau sini, Pak? Terus dia. Pak Rus ini goyangnya begini. Yang ini kita harus. Terus boleh. Lali. Mampet lali goyang. Lara lali goyang. Pun kesupan. Lali legoyang, pun lali legoyang, jadi tak saya kan mutan legoyang juga. Kerja, kerja. Ayo kalah sampean, jenengan iki saya sekecil loh bapak. Jadi goyangnya peminen. Ono rasa ditung, maupun berusaha kerja tung ni paduko. Goyangnya pinter Pak Nyo. Pinter goyang. Pinter goyang. Oke, Pundi Bawa. Lho, mangke kangge. Iki saged kangge goyang. Oh. Iki kangge senam iki disukani klopo no kang. Kangge goyang iki. Nah, Pak Manto. Oke, namun ini lo tasih wonten setunggal ingkang badhe kula aturaken nomor nasar pun Pak Terijo. Monggo. Ingkang sepindah matur nuwun sanes. Nggih. Rawuh ibu Pak Terijo. Lho nggih. Menghibur para lansia. Kang mangkane
sedaya piantun Jogja ya. Sampun pirsa Bapak Dahijo. Niku minangka komedian. Nah, yen pirsa Pak bakat komedian menika keturunan menapa autodidak. Niku ingkang sepindah ingkang monggo kali. Non sewu jalan kabupaten menika wonten satunggaling papan ingkang kagem resepsi manten. Nah, menika asmanipun Joglo Dalijan. Menapa wonten sambetipun kalian asmanipun Bapak Dalijo? Matur nuwun, Pak. Namun itu, nggih. Matur nuwun, Pak Rus, nggih. Pak Rus nggih. Asma Rus Dianto, Pak. Pak Rus nggih. Nggih, menika menawi kula ndakel tapi komedian menika nggih gawan bayi ngalih. Wong kula medali terus ibu kula mun guyu ngakak niku. Mboten babile menika ki utawa jejak Pak. Nggih. Nah, awit saking menika kados Bapak Ibu asring kita sesarengan menawi rumiyin Pak Dalem ini kalau tadi ini jadi bakat kalau kali Pak Dalem sami rumian kalau mereka basic pun mereka tari beksan beksa asli kalau mereka sakit Jawa Timur kalau waktu Jogja ini tahun lalu gak usah ngantos pergi menginjakkan kaki di Jogja ternyata tidak mau pulang dari Jogja. Nah, saking nyamannya di Jogja sami kula nih Pak. Panjenengan asli Purwodadi. Wong grobrokan. 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 Wonten mriki taun pinten? Kula mbok menawi nembe 53 taun. Berarti pun supen ya menawi pun. 53 kula. Wong sawangsa wiwit wolu gangsal sami berarti tiga sekawan tiga sembilan tahun 40 tahun Jogja. Nah menikah awet rumian ini pun ya namun bisa tari nonton sendera tari Ramayana Prambanan menikah pulau kalian semah pulau dan ibu ibu nari-lari menikah penari nonton sendera tari Ramayana Prambanan ini tahun 90-an atau saat menikah Majeng ibu-ibun menikah asli saking seragen uki sami-sami wonten ikit rumien tahun mana kan sal tahun hitung dia so oh wonten ikit uki nyambut jamur kok ya wonten riko nyambut jamur ten riko fakultas ibu wano wonten rektor pak oh rektor berarti menikah zaman pak Pemdianto oh mungkin ulo Rabi Cakut Bapen Bapak Profesor Pemir Nge Nah kula masak itu menurut kalian Lajeng asring mental kalian para konco-konco wonten Jogja Lajeng Nge wonten angkringan TVRI Jogja ini tahun sama itu mulai 1997 kula pertama kali angkringan TVRI Jogja ngobrol angkringan atau sak menikmati satu ini untuk didak Pak karena dari pegawai asli ini pun pulangnya alim alim? Iya lo mendel ini seksi lo lo menaik waktu gede waktu nanti dagel alim pun apa? Alim, alim man, alim boten nama wong kula nami Dalijo menika lah asli saking anu TVRI wiwit tahun 97 menika nggih asli kula menika malah panjang mulai boten ningali KTP asli aswanipun nggih panjang amben dawa menawi boten ningali KTP sok lali saking suwe nggih Lona asli pun Stefanus Pikel Siswanto. Nami pun langsung saya jadi model. Neng ingkang terkenal malah ingkang butuh saya. Ingkang dari Jombang malah ingkang anu sering matu saya kenal tau. Menikah nama panggung. Oh iya. Mantan angkringan Pak Jeng. Rumien Rikolo Swargi Pak Mantos. Menikah di Pak Mantos menikah
bintang tamu wonten obrolan antri dari kalau tahun 97 ya spontan niko ngundang kula ngaten Jojo Darjo. Terus niko ngantos sama lo semua panggung. Oke, nami panggung niko neng nggih Darjo niku cepat mari ngapalen asilipun malah panjang-panjangnya. Nggih. Paduka mawon. Nggih, paduka napa nek paduka. Oh nggih. Ingkang nami panjang niku kangge tanda tangan. LPG kan nami asli ya menurut tanda ngapain Pak Rus? Iya kok malah ini? Iya, nung sewu iya mengenai buatan saya itu tinggal putra sekolah buatan lajeng SMP buatan pang tidur sendal PL sendal ini setelah buatan minggu lajengnya kan bajeng SMA ini pun berbitu lancang mereka sampai nyanyi siap. Wah ya jelas suarane dalang lah ya ini nggih sak dereki Pak Dukuh Pak Darman lagi nyanyi lagu di jemboten. Oh nggih anu Nyidam Sari Mas Nyidam Sari nggih 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 kok sak dereki pun kula badhe nembang Nyidam Sari menika tangane Pak Manto cerita di preteli sekolah kursi dicopot dan sebagainya. Loh, badai tidak putih dar Bandung Pak Kenipun. Oh, wonten acara aja menikau di sambung dumugi wonten di tengah di coro pilih satu tak malih mangki kepareng bapak ibu ngasuh lalu rumiin naik satu lagi pun ibu-ibu lansia bapak-bapak matur nuwun sangat wonten siang menikau monggo kita sami gadai raos syukur rasa syukur wonten asanipun Gusti Allah bilih kita sampun pinangan yuswa ingkang nggih yuswa minangka anugerah kita bersama nggih ibu-ibu bapak-bapak ingkang sepisan jangan lupa untuk terus tetap berkumpul terus berkomunikasi satu dengan yang lainnya di dalam wadah LKS Pelita Kasih nanti akan tercurahkan segala apa yang menjadi beban penjenengan sedoyo. Dulu awalnya dari Pak Manto sudah menceritakan bahwa pernah ada tiang sepuh ingkang dipun terlantar yang terlantar di depan gereja ngene nggih. Lajeng dipun ngopeni. Nah, menika inisiatif sebuah inisiasi yang bagus untuk mewujudkan wadah menika. Menika mboten nampung para kadang ingkang wonten gereja nanging menika kangge umum. Sipatku sinten nggih mawon mugi-mugi panjenengan tetap tabah di usia senja ini tetap bisa berkarya. Bisa bermanfaat migunani tumrak asanes urip menika urip jadi hidup adalah terus menyala penjenengan untuk membuahkan karya-karya selanjutnya sampun ngantos piyambakan ada sedaya menika wonten sederek wonten ingkang sep penanggungan wonten ingkang sak usia panjenengan menika lansia manunggal dados tunggal cepi sak menika panjenengan ibu-ibu nyepeng pundake sisie nggih nyepeng pundake sebelah nyepeng pundake sebelah ibu-ibu nyepeng pundak sebelahnya panjenengan ngendika nggih panjenengan ngendika bu awake dhewe saiki wis sepuh ora usah mikir abot penuh syukur ya bu nah monggo diulangi ditepuk anu pundake bu awake dhewe iki wis sepuh ya bu ora perlu mikir utang ora perlu mikir abot sing penuh syukur ya bu nah terus dibalik
Ijinnya jenang. Ah, di gentenan, gentenan, gentenan. Bubu. Muga-muga awake dhewe diparingi yuswa panjang. Ben awet ngomong anak putu. Monggo diparingi siji loro telu. Muga-muga awake dhewe diparingi yuswa panjang. Ben iso awet ngomong anak putu. Awet nomi biyen saiki tetep sepuh ya awet sepuh. Awet sepuh. Ah niki bapak-bapak e. Jangan pun teman kita wau. Monggo bapak-bapak e demok pundhae Pak Is bae. Enggak Bu jenengan. Nah, demok. Ayo ditemok. Papa demok. Papa demok. Besa iki kudu menep atine. Ayo berkarya. Ben migunani. Tumrap sesami. Oh, kita leni. Papa. Ayo saiki. Ayo saiki. Awake dhewe. Awake dhewe. Menep pikire. Ben migunani. Tumrap. Tumrap. Sesami. Sesami. Amin. Amin. Nanti balik nek. Iya. Papa. Papa. Semunoga aku. Semunoga aku. Ayo saiki. Ayo saiki. Barengan. Lentem ke hati. Lentem ke hati. Ben. Disuyuti. Disuyuti. Anak lan putu. Monggo bali ni. Papa. Ayo. Ayo. Saiki. Saiki. Lentem ke hati. Ben disuyuti. Disuyuti. Anak lan putu. Amin. Menapa sak traju kalian yuswa panjenengan. Ampun dahar sing atos-atos. Sing atos-atos. Samargi mlebet wonten tutup menika sampun mboten pun tampi gitu. Mila dahipun ingkang halus ingkang menawi perlu dipun jus. Dari ngelem. Ugi menika ingkang wonten kandunganipun daharan nggih. Menika dipun sudo. Lemak lan sanes-sanes. Ning kula saged matur ngeten iki kula biambal nggih dereng. Saged. Nggih namung kita sedaya panjenengan sami ingkang saged mengatur diri. Kesehatan adalah utama. Panjenengan sehat, asal kita sehat tentu dari ria lagune nggih. Ini kami menang putra-putra penjenengan yang tansah setia tubuh tetap ngabuti jumatan penjenengan. Diwetaku
Semakin majunya, semakin sehatnya, semakin kuatnya LKS Pelita Kasih. Harapan. Terima kasih. Harapan ke depan seperti itu. Amin. Semoga saya pribadi dengan istri dan keluarga menikmati masa-masa sepuh seperti penjenengan. Amin. Yang selalu ceria, penuh berkah, penuh syukur. Setiap hari selalu berarti, bermanfaat untuk sesama.